prežitie slovenskému futbalu. Už o 7. Zaujímavejšie. Starší hráč Senice povedal, pemain senior Senika mengatakan, klub tahu Egy Maulana pemain berkualitas. Pemain senior FK Senika, Jurek Piroska menilai pelatih Senika sudah tahu kualitas permainan Egy Maulana Fikri. Dengan diiringi proses adaptasi, peningkatan kebugaran dan kekuatan permainannya, Egy pantas mendapatkan menit bermain di klub Slovakia tersebut. Pernyataan ini merespons kesempatan bermain yang diberikan pelatih kepada Egy untuk beberapa pertandingan berturut-turut FK Senika dalam perhelatan Liga Slovakia Fortuna. Egy selalu diturunkan sebagai pemain pengganti, makanya dia lebih banyak dapat kesempatan. Senika tahu bahwa Egy pemain yang punya potensi berkualitas, kata Piroska. Piroska mengatakan kecepatan, kekuatan, dan membaca permainan dari Egy sudah mengalami perkembangan signifikan. Hal itu, kata dia, diperoleh mantan pemain Lechia Gdańsk tersebut sesudah mengikuti sesi latihan dan bermain di kompetisi baik sewaktu bersama Lechia Gdańsk maupun selama sepertiga musim lebih bersama FK Senika. Piroska pun tak terlalu mempersoalkan menit bermain yang didapatkan Egy sejauh ini. Main 20-25 menit itu sudah merupakan apresiasi buat Egy sebagai pemain yang istilahnya baru mengenal background kompetisi Slovakia, ujar dia. Mendapatkan menit bermain itu hak mutlak pelatih, lanjutnya. Sang legenda mengingatkan agar Egy senantiasa bisa memanfaatkan waktu bermain yang diberikan pelatih. Ia menjelaskan Egy harus meningkatkan kekuatan fisik jika ingin terus berkembang. Hal tersebut mengingat mayoritas postur pesepak bola Eropa yang tinggi dan kuat. Selain itu, aspek kecepatan dan keberanian dalam bermain juga menjadi faktor penting lain bagi Egy untuk mengarungi kompetisi di sepak bola Eropa. Yang seperti itu menurut saya akan berjalan seiring dengan waktu. Yang jelas, kami dari pihak klub sangat percaya, ucap Piroska. To je pre mňa tá najdôležitejšia vec, takže ja som strašne šťastný za tie 3 body. Samozrejme, že gól teší.